Dengan alasan tidak memiliki halaman, keluarga di salah satu desa di Pamekasan menggelar pesta pernikahan di atas lahan makam. Sontak pesta pernikahan ini menuai kecaman di media sosial, apalagi dalam pesta tersebut menyajikan panggung hiburan dangdut yang digelar di atas kuburan. Sebuah pesta pernikahan yang digelar di atas kuburan di Desa Kramat, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, viral di media sosial. Dalam video tampak dekorasi manten serta panggung berdiri di atas sejumlah makam. Tak hanya dekorasi, pesta pernikahan juga menghadirkan biduan dangdut yang tengah berjoget dan ditonton warga yang duduk di atas makam. Pesta pernikahan di tempat pemakaman ini sontak menuai kecaman para netizen. Apalagi dalam pesta itu, ada pula panggung hiburan dangdut yang digelar di atas kuburan. Pihak keluarga mengaku terpaksa menggelar pesta pernikahan di kuburan lantaran rumahnya tidak memiliki halaman yang luas. Mereka juga tidak mampu menyewa gedung karena biayanya yang mahal. Ini cering nikah letak di tempat pole, di lestare, meti di nikah. Iya, izinnya ke? Iya, ke lestare ke toko ulama, masyarakat, kepala desa, sudah diizinkan. Sementara kepala desa setempat mengaku jika acara pernikahan tersebut sudah mendapat persetujuan dari tokoh desa setempat secara lisan. Kepala desa juga sempat menyarankan agar pesta dilaksanakan di balai desa, namun pihak keluarga tidak bersedia dengan alasan ingin dekat dengan rumah. Tapi karena emang daerah pesisir ini emang daerah padat, penduduknya sudah rumah-rumah kepada berdempetan, jadi ya nggak ada tempat lagi ya, mau gimana lagi? Pengaruhnya masyarakat baru di situ, udah saya bilang kalau melangkai makamnya nggak boleh, apalagi tempat. Bagi warga Desa Kramat, tempat pemakaman di kawasan tersebut sudah seperti halaman rumah sendiri. Mereka juga memanfaatkan areal pemakaman untuk menjemur pakaian dan lainnya, sehingga tak heran jika pesta pernikahan juga digelar di tempat tersebut. Kamaluddin Harun, Pamekasan.